Cok. Bang, jalan dulu. Ambil motor ke bengkel dulu kan ya? Iya. Tapi kok abang gak bawa helm? Mau ngapain bawa helm? Kan kesannya numpang ojek. Emangnya dari bengkel ke rumahnya Mas Sukardi, abang gak perlu pakai helm? Kalau kecelakaan gimana? Ya udah, ambilin helmnya. Bang Udin. Apa? Mau ke kosan ya? Iya. Ya udah, ayo bareng. Tumben kok lo baik sama gua. Pasti mau ketemu Susan. Ya, ketebak. Jadi malu. Ayo. Ya udah. Ayo. Jak. Kok bawa-bawa helm, Jak? Helm ini gue mau jual, Tis. 10 ribu. Lo mau beli kagak? Masya Allah, Jak. Jak, serius atuh, Jak. Saya tekan nanyanya serius. Kamu jawabannya malah bercanda. Lagian lo nanya serius-serius amat. Jak. Kamu mau ngapain? Anterin gue mau ngambil motor di bengkel. Oh, jadi kamu teh mau ke bengkel dulu, ngambil motor kamu, terus ke rumah teman kamu pakai motor sendiri gitu. Nah, tuh lu tahu di jalan. Ya, Jak. Berangkat. Tunggu, gua kasih tahu susahnya dulu. Oke, Bang. Oke. Hai Susan. Susan. Hah? Ih, Bang Udin, jangan ngagetin gitu ah. Iya, maaf. Ada apa, Bang? Ini kue bolu dari Nyak. Wah, Nyak baik sekali. Bilang makasih banyak ya sama Nyak, Bang. Iya. Enak, Bang. Nyak emang jago masak. Iya dong, kan Nyaknya Bang Udin. Susan. Iya, Bang. Ada si Jono di depan. Bang Jono ngapain sih? Kan aku belum pesen gober. Dia mau ketemu Susan katanya. Ih, ngapain sih? Udah deh, bilang aja kalau aku udah berangkat. Ya. Saya juga mau bilang gitu. Berarti rencana kita sama. Susannya mana, Bang? Maaf, Susannya ternyata udah berangkat. Berangkat ke kantor? Iya. Ah, masa sih? Lo kagak percaya sama gua. Percaya, Bang. Percaya. Aku jalan dulu, Bang.